dalam keadaan sempurna. Yang namanya khitan adalah satu pengorbanan yang dilakukan oleh setiap hamba atau orang tua mendidik anak-anaknya bahwa khitan ini adalah sebuah pengorbanan untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk kedua orang tua. Habib, kenapa kau harus ada di khitan? Sedangkan yang ciptakan kulit yang berlebih ini adalah Allah. Kenapa harus diciptakan? Kenapa tidak dari awal ini kulit atau jasad yang Allah berikan kepada kita dihilangkan? Disinilah pembuktian bagi setiap hamba mau nurut, patuh atau tidak dengan syariat Allah. Salim bin Ahmad bin Jindan pernah didatangi satu tamu yang bukan orang beriman kepada Allah. Dia datang ke Habib Salim, dia bilang, Islam ini sadis, Islam ini jahat. Anak masih kecil udah harus dipotong, harus dikhitan, harus dibuang sebagian kulit yang pada dirinya. Lalu Habib Salim senyum. Habib Salim tidak jawab pakai dalil, senyum Habib Salim. Wah subhanallah, ada tamu datang bawa buah-buahan. Ada apelnya, ada pisangnya. Semua buah-buahan disediakan sama Habib Salim. Saat ini orang mau ngambil jeruk, ditarik sama Habib Salim, tidak boleh. Ya. Dia ngambil apel, ditarik lagi sama Habib Salim, tidak boleh. Tapi begitu diambil pisang, Habib Salim tidak larut. Diambil pisang. Begitu diambil pisang, begitu mau dibuka, Habib Salim bilang, stop, jangan dibuka. Terus kalau gak dibuka, bagaimana saya makan sama kulit-kulitnya? Begitulah dengan cara Allah untuk menghitankan setiap manusia. Saya mau tanya, makan pisang pakai kulit enak atau enggak? Udah pernah emang rasanya? Ini adalah satu ketentuan syariat. Bahwasanya syariat itu ada pengorbanan yang bukan hanya khitan. Sholat lima waktu harus ada yang dikorban. Lagi enak kerja, tau-tau ada sholat dulu. Lagi enak tidur, ada sholat subuh. Betul nggak? Pengorbanan bukan? Ini pengorbanan. Karena setiap pengorbanan ada ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Bukan berarti setiap pengorbanan itu sia-sia. Maaf, saya mau tanya, tahu arti cinta? Kalau katanya orang Cikiji, love is blind. Bagus gak? Lord. Cinta itu buta. Gak kenal warna. Yang jauh jadi dekat. Di sini orang Cikijing ada nggak yang nikah sama orang Kuningan? Ada. Dekat atau jauh? Karena cinta apa? Dekat. Yang namanya cinta, orang dibikin gila. Apapun karena cinta, ya dia kok untuk melakukannya. Contoh. Neng, orang Cikijing, si AA orang Kuningan. AA ditelepon sama Neng. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng. AA, Neng sendirian nih di rumah. Mata hujan gede. AA bisa nggak kemari? Jawaban AA apa? Gas. Demi cinta. Tapi Neng boleh nitip? Apa Neng? Nitip martabak dong. Perempuan kan gitu. Apa-apa minta. Apa-apa minta. Kalau ada perempuan serba minta, berarti dia menunjukkan sesuatunya.
udah nikah banyak? Banyak ya. Kalau ada yang udah nikah, pernah gak bapak ditelepon, "Pak, nanti pulang ini ya"? Pernah gitu? Sering. Lu disuruh pulang, PA. Itu tandanya bapak disuruh pulang. Itu yang terutama. Si AA bilang, "Martabak manis, martabak telur." Martabak telur boleh. Mau martabak yang mana? Dua, tiga, atau telur empat? Terserah. Perempuan kan begitu. Apalagi suami sama istri. Ceritanya istri sumpah. "Ah, kita makan di luar yuk. Ayo, mau makan di mana?" Terserah. Diajak jalan, makan pecel bebek. Depan masjid tuh, ada pecel bebek tuh. Itu langganan gua itu. Makan pecel bebek di situ. Begitu nyampe, "Neng, kita makan ini ya." "Oh, bosan. Terus mau makan apa?" "Terserah." Betul gak? Diajak lagi makan sop kambing. "Ya udah deh, Neng, kalau itu di sini dah." "Ya, ah, lagi gak pengen kambing." "Ya udah, terus sekarang mau makan apa?" "Terserah." Kalau ada perempuan gitu, jorokin di tengah jalan. Perempuan itu serba salah. Jangan dikira perempuan itu kalau udah ngomong terserah ada keputusan. Belum. Keputusan perempuan kapan? Mati. Perempuan punya keputusan, mati baru ada keputusan. Selama itu perempuan masih hidup, gak bakal pernah ada keputusan. Dan dia gak akan pernah puas. Itu perempuan. Karena apa? Hawa nafsunya 99. Laki-laki hawa nafsunya dikit, satu. Akalnya 99. Makanya lu sering dibohongin, Neng. Seru aing juga. Begitu. Yang namanya perempuan, kalau milih sesuatu pakai hawa nafsu. Kalau laki, coba lihat. Laki, kalau sudah jalan ke pasar, sudah jalan ke mall, tujuan yang udah dapat, pulang. Bener gak? Coba perempuan. Milih ini, milih ini, enggak. "Eh, tadi kayaknya itu bagus deh." Beli. Pulang gak beli apa-apa. Betul gak? Makanya sampai sekarang saya gak pernah lagi menemani istri jalan. Istri gitu tuh kalau lagi beli. "Kan ini bagus deh. Coba lihat sedikit. Itu lihat. Nah, tapi cocokannya balikan. Toko tutup." Itu ada jilid dua. Kemauannya masih ada jilid dua. Karena toko tutup, besok balik lagi. Bukan langsung beli. Masih cari lagi yang lain. Itu perempuan. Karena perempuan itu gak bakal cukup untuk satu kan. Karena perempuan itu hidupnya banyak memilih daripada harus menerima. Mau terima, mau enggak, sebodoh tak ingat iman. Itu perempuan. Perempuan enggak bakal gampang mau terima. Apalagi urusan martabak. Si A demi si Neng, duit di kantong 25 ribu. Jalan sampai ke pasar, kantong gede. "Belum nih, belum nih, masih di Dharma, belum. Masih di kantong gede ya, belum di Dharma, belum." Baru sampai di kantong gede, ketemu tukang martabak yang dilihat menu. "Telur 2, 18.000. Telur 3, 23.000. Telur 4, 28.000. Pilih yang mana?" "Hah? Pelit lo. Telur 2, Neng, mana kenyang, ah?" Kalau dia betul-betul cinta, pasti dia carinya yang telur 3. Kenapa? Tadi telur 3 berapa harganya? 20? Dia beli. "Mang, beli telur di martabak telur A. Yang telurnya 3, ini uangnya 23.000. Dia beli kembali berapa berarti? Berapa? 2.000. Lu giliran rezeki orang gampang banget ngitunginnya. 2.000 masuklah ke kantong. Martabak jadi, selesai dia bawa motor mogok. Di selah mesin bea bensin. Motornya didorong atau ditinggal?
tukang martabak. Mang, motor aing pae. Maaf, ini martabak takut keburu dingin, saya mau ke Cikuji. Ya, gak apa-apa, kata si mamang, tukang martabak. Begitu jalan, bawa martabak. Di tengah jalan sampai begitu turunan mau masuk Cikijing, hujan gede, kledek, angin puting beliung. Jalan terus apa balik? Jalan terus apa balik? Gas habis. Demi cinta semua akan aku lalui. Buaya. Betul gak? Ngelihat di pinggir jalan ada pohon pisang. Bedel daunnya jadiin payung. Begitu jadi payung dia ngomong, kayak orang gila nih, ini namanya cinta. Dia ngomong sama tuh daun, "Wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya." Begitu sampai di rumah, diketok pintu, Neng awal bilang sendiri apa rame? Sendiri apa rame? Begitu buka pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bapak moyangnya yang buka. Kumisnya mablang. Boten putri. Kiri tato. Sendok sama garpu. Sebelah kiri, piri. Belakang, selamat menikmati. Itu badan nomor restoran ya. Gede badannya. Begitu dia buka pintu, kira-kira si AA kecewa gak? Kalau lu niatnya maksiat, pasti bakal kecewa. Kenapa? Orang niatnya Neng, hidupnya sendirian, gua mau maksiat, ini bawa martabak, buat temenin saya ngobrol. Kan begitu? Tapi kalau orang niat karena cintanya karena Allah, maka tak kala saat itu berikan kepada orang tua, alhamdulillah, yang makan satu keluarga. Begitu sampai di luar, banting pintu bapaknya. Boro-boro ditawarin teh kagak. Disuruh masuk kagak, kecewa apa enggak? Telfonlah si Neng. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Aa. Gimana? Aa mau pulang Neng. Tadi katanya sendirian. Iya Aa, tadi sendirian Aa. Teganya dirimu Neng. Mengkhianati cintaku benar ya. Aa, maafin Neng ya Aa. Kira-kira dimaafin gak tuh? Maafin Neng, iya Neng, gak apa-apa. Emang bapak ibu tadi pada kemana? Kondangan Ah, di belakang rumah. Enggak nanya karena cinta. Iya aja, orang dibilang kosong gak nanya orang tua dari mana. Enggak bakal ditanya. Di akhir ceritanya baru dia nanya. Kenapa? Inilah cinta, apapun dia akan menjalankan, selama itu masih masuk di akal maupun di luar dari logika manusia. Pengorbanan ada, bagaimana syariat yang telah ditentukan oleh Allah lebih wajib dan harus gila kita ikuti syariat tersebut karena mencari ridho Allah. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau udah faham saya tutup sama doa. Udah faham belum? Dari tadi saya ngomong sampai serah gak paham pak. Itu masalah jin. Maka dari itu hitam yang dilakukan oleh setiap hamba, maka dia menyingkirkan salah satu penyakit yang menyimpan najis agar dirinya suci di hadapan Allah dengan cara apapun dia ridha dengan apa yang telah ditentukan di dalam syariat. Orang tua mana ada yang ridha untuk potong nyunatin anak kebayang Idul Adha kalau kita itu malaikat Ismail gak dituker sama domba, habis kita habis ini ya digorokin sama orang tua kita. Tapi apa caranya? Nabi Ibrahim, dia adalah manusia yang apa kata Allah, dia yang dikatakan sebagaimana imannya Nabi Ibrahim tanpa keraguan. Kalau kita kan gak ragu, ngapain sih sholat? Capek. Ngapain sih doa? Percuma. Ini kita. Coba, ada gak yang ujiannya kayak Nabi Ibrahim? Ayo tunjuk tangan coba. Belum punya anak, begitu nikah sama Siti Sarah, Allah beri ujian,
Ibrahim nikahin, suruh nikahin siapa? Siti Hajar. Siti Hajar emang lebih cantik dari Siti Sarah? Enggak. Siti Hajar seseorang yang dari kaum berkulit hitam. Dia adalah seorang muda, bukan dari golongan orang yang kaya raya. Tapi Nabi Ibrahim, apa kata ketentuan Allah? Iya. Punya anak Nabi Ismail. Anaknya Nabi, bapaknya nurut Nabi Ibrahim. Begitu baru punya anak lagi senang-senangnya, baru lahir 2-3 hari, perintah lagi dari Allah. Ibrahim, bawa Ismail dan Hajar ke tanah Bakkah. Dibawa lagi ke Mekah yang kita kenal sekarang, itu Bakkah. Gak ada pohon, gak ada air, tandus. Diberikan bekal makanan yang cukup. Yang namanya istri soleha, nanya ya, enggak emosian, enggak kayak ibu yang ada di sini. Ibu di sini mah dikit-dikit emosiannya gua lah. Kalau ngomong melatak, melotot, melatak, melotot. Kalau ngomong, ya Allah, enggak ada berhenti-berhentinya. Ngomel, enggak ada remnya. Saat sudah sampai di tanah Bakkah, Siti Hajar nanya, Ibrahim, wahai suamiku, aku ditinggalkan di tanah Bakkah ini atas keinginanmu atau keinginan Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini adalah keinginan Allah dan ini adalah perintah Allah. Apa jawaban seorang istri yang salehah? Wahai Ibrahim, maka pergilah, tinggalkan kami berdua, pastinya Allah akan menjamin kami berdua. Tuh, perempuan diajak susah ogah, giliran senang kayu aja. Sayang sama suami kalau udah kelihatan hilang THR-nya. Kelihatan duit, adik sayang. Gak ada duit, tuh emang begitu perempuan. Mata duitan, matre. Di sini perempuannya matre gak? Enggak. Gak ada yang matre. Kalau gak ada yang matre berarti perempuan di sini gangguan jiwa. Perempuan mana yang gak doyan duit? Tunjuk tangan coba perempuan gak doyan duit. Gak ada, udah mati orang yang gak doyan duit. Perempuan kalau dia matre, doyan duit wajar. Orang biasa itu keturunan sama raya. Yang namanya perempuan, yang capek laki apa perempuan, Pak? Perempuan apa laki? Perempuan malah lebih capek dibanding kita laki. Kita lagi tidur, perempuan gak bakal berani bangunin kita. Kita perempuan lagi tidur, baru banget tidur, berani banget kita bangunin. Ini turunin aja, turunin. Gue kadang suka nendang-nendang, kadang suka saya kebalikin. Lagi meja lempeng banget dah. Ini jujur nih, saya deg-degan, ini panggung tinggi banget. Ceng. Ceng. Mana orangnya? Ceng. Ini besok-besok bikin panggung jangan begini ya, Ceng. Lo tau gak, gue kalau kayak begini kayaknya maut dekat. Terusin gak? Sampai mana tuh tadi? Oh iya, lupa. Saya kalau perempuan matre, saya segak ngelupain, Pak. Karena memang perempuan itu doyan duit wajar, Pak. Yang capek laki. Ya, capek laki. Tapi lebih capek perempuan, Pak. Kita laki-laki mah tugasnya emang nyari duit. Yang ngabisin duit siapa? Tuh, emang begitu. Itu udah kodrat alam, Pak. Itu udah hukum alam. Kita laki capek kerja sampai luar kota 2 bulan. Masuk ke rumah seminggu duit beak. Wajar. Perempuan doyan duit mah wajar. Kenapa cantik itu butuh modal, Pak? Betul gak? Bapak nguntut istri cantik dong. Senengin mata suami. Lu ngasih 2.000. Skincare aja udah 675. Lipstick Pixi 125. Eyeliner blush on blush mascara satu set itu 860. Habib tahu bini gua. Tuh. Perempuan ini begitu, dandanannya banyak. Saya baru tadi juga bahas ada nama satu kitab namanya Baiti Jannati.
Saya kalau tiap hari Rabu pada asar bikin pengajian khusus akhwat, khusus perempuan. Laki-laki setiap Selasa minggu kedua majlis burda. Di rumah di kediaman saya di Desa Ancaran Kapling 3. Ibu kalau mau hadir Rabu asar silahkan. Datang dari sini berarti jam 2. Berangkat dari sini jam 2, sholat asarnya di musholah dekat rumah. Jam 4 kita mulai kajian sampai jam 5 sore. Selesai sampai jam 5 sore, pulang insya Allah sampai sini maghrib udah sampai lagi di rumah. Ya, untuk siapapun umum, untuk perempuan umum, mau yang muda, mau yang anak, anak silahkan. Saya ngebahas tentang masalah rumah tangga. Rumah tangga. Bapak diizinin nggak pak kalau ibu ngaji di rumah saya? Lu kok mikir pak lu? Tapi alhamdulillah pak, dulu saya pengajian perempuan itu pak di rumah itu cuma 30 orang, 20 orang. Modal aqua 1 dus masih ada sisa. Tapi sekarang pak, 9 dus pak. Perempuan yang hadir majlis perempuan di rumah saya itu kurang lebih 800 sampai 900 orang. Masya Allah, alhamdulillah pak, pulang pada sampai rumah pada bercerai sama lakinya. Tapi alhamdulillah itu perempuan-perempuan masya Allah sama suaminya makin tambah sayang, makin ngerti nenek-nenek pada dandan. Kalau di sini kan nenek-nenek pakai legging. Ya, buat yang laki-laki silahkan datang ke rumah saya setiap bulan minggu kedua, setiap Selasa minggu kedua ba'da isya majlis burda. Baru kemarin saya buat di pembukaan majlis burda. Insyaallah mudah-mudahan bulan yang akan datang kita bisa kumpul sama-sama insya. Yang namanya perempuan tadi ini saya lagi baca di dalam kitab Baiti Jannati. Di situ di salah satunya dikatakan bahwa penampilan dan riasan seorang wanita itu berdasarkan dalil. Oi. Bu. Geblek lu. Dandan kapan?